Cek fakta, beredar kabar Ashanti meninggal dunia, benarkah? Saat ini kembali beredar kabar meninggalnya seorang selebriti tanah air. Usai sempat Soimah hingga Ariel Noah yang dikabarkan telah berpulang, kini beredar kabar bahwa selebriti cantik Ashanti lah yang meninggal dunia. Informasi ini datang dari unggahan akun Facebook dengan nama Iman Maulana. Dalam unggahannya, sang pengguna Facebook juga menyertakan tautan sebuah situs bertajuk realnews.id. Tautan itu akan mengarah ke situs yang memberitakan kabar kepergian Ashanti. Selain itu tampak pula potret Ashanti yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit dengan beberapa alat penunjang medis di unggahan akun Facebook Iman Maulana tersebut. Narasi kepergian Ashanti terlihat diunggah oleh situs realnews.id dengan judul Berita Duka, Selamat Jalan Untuk Selamanya Ashanti, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka menyelimuti. Lantas benarkah klaim tersebut? Simak penjelasannya berikut ini. Penjelasan, dilansir dari turnbackhoax.id, jaringansuara.com, klaim bahwa Ashanti meninggal tersebut tidak benar. Penelusuran fakta merujuk pada unggahan di akun Instagram resmi istri Anang Hermansyah tersebut, @ashanti_ash. Ashanti diketahui masih aktif membagikan berbagai macam kegiatannya. Termasuk ketika mengunggah sebuah foto pada tanggal 15 Februari tahun 2022 lalu, yang diberi keterangan Live Better in Pink. Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas, maka kabar bahwa Ashanti meninggal dunia adalah tidak benar. Dengan demikian, narasi yang diunggah oleh akun Iman Maulana ini tidak sesuai fakta serta masuk dalam kategori konten yang menyesatkan. Untuk sahabat netizen, jangan mudah percaya sama pemberitaan yang belum tentu kebenarannya, agar gak terjadi kesalahpahaman. Terima kasih, semoga bermanfaat.